SMMD merupakan program lintas sektoral yang telah dilaksanakan mulai tahun 1980. Kegiatan ini senantiasa dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Kementerian Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Pelaksanaan TMMD diselenggarakan setiap tahun secara periodik dan terpadu dalam rangka membantu akselerasi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu. Kegiatan TMMD yang dilaksanakan setiap tahun senantiasa direncanakan secara bertahap dari bawah ke atas. Hal ini dilakukan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah yang difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Keberadaan TNI di tengah masyarakat selama pelaksanaan TMMD diharapkan dapat memberikan semangat kebersamaan dan gotong royong yang saat ini mulai memudar. Semangat ini hendaknya terus dipupuk dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan masyarakat sebagai identitas khas masyarakat Indonesia.